buat santai enak ya, apalagi kalau misalkan buat nyari cewek. Gila, gacor habis nih Aerox ya. Aerox, Kupi, Vespa, udah nggak ada yang lain dah. Ada yang jualan kacang, kita beli dulu guys. Ada yang jualan kacang. Ibu beli mangga satu. Udah ambil aja ibu. Gak apa-apa. Oke, kita beli makanan 3 biji coy. Buat nyemil ya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini Ayung tentunya cuy. Kali ini kita lagi ada di Galaxy, tepatnya di Jagoan Helm. Kita nanti bakal review nggak? Oh, bukan kalian ownernya ya? Siap. Kalau di YouTube ownernya dia. Oh, siap. Oke, ngap, kita kali ini mau review satu buah motor yang sangat-sangat, katanya sih sangat-sangat misterius ya. Yang bikin misteriusnya apa? Gak tanya sama owner. Oh iya. Gak ada ownernya. Yang misteriusnya apa yang bikin misteriusnya? Katanya motor-motor setan nih. Gak tau, emang apa? Gak tau, lah kan kata elu. Ownernya, motor standar yang gak kuat ngejar. Speknya goib lah pokoknya. Speknya gimana nih? Hah? Gak ada beda. Speknya apa ngap? Ganti pentil. Oke, jadi inilah motor yang bakal. Speknya apa? Hah? Speknya apa kan? Speknya cuma ganti warna. Oh iya. Sama spion bak. Oh, siap. Oke, jadi kita bakalan mereview dan test ride motor ngaber COI. Ini motor yang sangat fenomenal ya, karena dimiliki oleh orang yang fenomenal juga sih. Jadi di sini kan udah kelihatannya di sini ada Aerox. Kalian tahu sendiri kan kalau misalkan Aerox ini identik sama ngab-ngaber sih ya, motor-motor arogan. Kita akan review tuh sama test ride juga, tapi pertama-tama kita akan review dulu apa aja sih nih motor yang part yang udah diganti. Iya Pak. Ini nih yang bikin goibnya ya, karena di sini ada yang bikin apa namanya ya? Gua nggak paham sih kalau review-review ini nggak paham gua. Gue cuman yang di kasat mata aja yang kelihatan ya. Di sini kita udah ganti sama ini pakai Rex ya. Karbon coupler. Coupler ya, karbon coupler. Di sini spakbornya juga udah. Ininya pakai KTC. Ori. Warian. Yo. Motor 2,5. Hah? Asli buat motor 2,5. Iya, motor gua aja enggak make anjir. Bayarin. Ininya KTC juga, kalipernya mana kaliper? Pakai apa nih kalipernya? 15. Oh iya ya. Kaliper R15 ya. Soalnya ngorinya enggak vakum, hati-hati deh. Oh sih. Berarti kalau misalkan mau lebih maksimal lagi pengeremannya ganti kaliper gitu ya. Rekomendasi kaliper apa yang bagus buat Aero? 15 tuh. R15 ya. Oke. Siap. Terus ini spion? Oh iya. Wah enak ini nih. Ini pakai Solihin ya. Ini ala-ala Solihin ya. Solihin ori Yamaha. Oh siap. Kayaknya kalau dibilang nggak ada isinya ya. Gak ada apa-apa. Hah? Kopong gitu. Kayaknya. Terus, terus kenapa nih pakai apa? Ya tulisannya apa? Yoi. Pilih. Apa ini? Robuan. Ayo, mantep. Ininya juga bagus nih. Gue kira tadi beda kenapa ini apa namanya custom. Biar beda. Oh, biar beda ya. Siap. Oh, siap. Nah. Hah? Spesial. Buset. Nah, dengar-dengar ini motor-motor bisa ngalahin motor spek standar ya. Padahal ini mesinnya standar ya. Mesinnya standar ya. Jangan dengerin dia. Hah? Bohong lu. Hah? Pe balap. Pe balap.
buat yang mau ngajakin nih motor balapan, DM aja ke Radit ya. Nih Instagramnya nih. Langsung aja P balap gitu aja. Nanti taruh di story gua. Oke, daripada lama-lama nih keburu gelap, gua mau test ride dulu lah ya. Coba gimana sih kencengnya, kayak gimana ya. Gua pinjam dulu ya. Oke. Hah? Bensinin. Masih ada, masih banyak. Yoi. Sebelum pakai kita bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba sampai ujung aja kali ya. Tapi kayaknya nggak bakal bisa ngebut deh. Soalnya rame. Ini udah waktunya jam pulang kerja. Ini gue kalau misalkan pakai motor ini bisa jadi pemikat hati para ukti ya. Sama aja sebenarnya. Posisi riding sama. Cuman mungkin kalau untuk kecepatan sih bisa ditesnya ya. Cuman kalau di sini nggak bisa. Next time mungkin kali ya kita bakal tes kecepatan. Kalau ini kita tes pakai aerox-nya aja gitu ya. Posisi riding-nya terus dan yang lain-lainnya. Kalau untuk kecepatan belum bisa sekarang sih. Nah, gue herannya kalau pakai motor aerox ini ya, motornya tinggi cuy. Gue jinjit nih. Jinjit di ujung-ujung. Kalau satu kaki sih nyampe, satu kaki mah napak gitu loh kalau satu kaki. Tapi kalau dua kaki nggak bisa, cok. Oke, yuk. Enak sih tarikannya ya, nggak kayak aerox yang baru turun dari pabrik. Kalau aerox yang itu agak getar dikit. Kalau ini nggak getar sih. Gue pernah pakai aerox punya saudara gue, ya itu getar cuy kalau digas ya. Awal-awal itu awalnya tuh nggak getar dulu. Kalau ini enggak sih, aman, santuy. Yoi. Tuhan, apa gue bilang aerox itu pemikat ukti, pemikat cewek. Rasanya gue gak punya aerox, makanya gue jomblo cuy. Aduh. Wah ini motor-motor bersejarah nih buat owner nih. Padahal, tapi ownernya katanya sebenarnya ya motornya itu sekupi cuy. Entah di mana ini motor aeroxnya dari mana didatang. Katanya motornya motor sekupi. Sumpah ini kelihatannya sih standar ya, tapi ya you know lah. Dengan kekuatan spion bar end ya, potong spakbor, itu HP nambah, satu HP cuy ya. Satu horsepower, gila ya gak sih? Cat pelok tentu, cat pelok itu penting ya buat nambah kecepatan. Lalu terus juga karbon-karbonan ya, karbon ya mau Kevlar, mau karbon celup juga sama aja. Yang penting looknya look karbon lah ya. Look karbon, terus juga spion bar end, apalagi tuh namanya, spakbor potong, cat pelok ya, cat pelok. Udah itu, udah spek-spek, ngap-ngap banget itu udah. Balap dah, auto P balap. Kalian auto kalah kalau misalkan kalian lawan aerox ini ya. Buset, jangan macem-macem sama kalian. Ini aeroxnya aerox gaib nih. Oke, kita putar balik dulu. Yoi. Sumpah gue jadi kepengen motor ini ya, apa namanya, Matic ya. Kayaknya santai banget gitu loh. Jadi bawa barang juga enak, bagasinya luas. Gue ngelihat gitu kan, punya teman-teman pakai Matic, kayaknya enak banget bagasinya ya. Kalau jalan jauh tuh nggak perlu bawa tas gede. Emang sih buat santai enak ya, apalagi kalau misalkan buat nyari cewek. Gila, gacor habis nih aerox ya. Aerox, Scoopy, Vespa, udah nggak ada yang lain dah. Itu aja udah tiga-tiga dah menguasai ukti-uktian, anjir. Bukan umbi-umbian ya, ukti-uktian ini. Ada yang jualan kacang, kita beli dulu guys. Ada yang jualan kacang. Ibu beli kacang. Ini apa nih? Dondong. Berapaan? 2.000 ya. Mangga 1.
Kedondong satu. Sama ada apa lagi? Tahu deh, satu deh. 2000 semua. Udah, ambil aja ibu. Nggak apa-apa. Oke, kita beli makanan 3 biji coy. Buat nyemil ya. Taruh dulu di bagasi. Set. Enak-enaknya gini pakai matic ya. Bagasinya luas. Yoi. Aduh. Oke, kita lanjut karena udah mau maghrib. Untuk overall motor ini enak banget, sumpah. Tarikannya tuh nggak geter-geter banget ya. Bukan nggak geter-geter, emang nggak geter. Langsung, gila. Asik ini tarikannya, sumpah. Emang bener-bener spek goib sih. Jadi kita ngelihatnya ini emot batuk anjir. Kita lihatnya ini motornya motor kelihatan standar gitu ya, cuman udah pakai spion bar end, terus aksesoris karbon, knalpot ganti walaupun nggak racing ya, terus juga pakai apa namanya itu cat pelek, terus sama sparkboard. Itu horsepower-nya jadi nambah 35 horsepower. Oh, gila, mantap cuy, dua kali lipat ya. Oke, jadi cukup sekian aja vlog kali ini, test ride dan reviewnya. Ya, walaupun review ala-ala ya, gue nggak paham soal motor sih. Aduh, gue nggak paham soal motor, jadi ya cukup sekian aja video kali ini. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan klik tombol like-nya. Share ke teman-teman kalian juga, dan yang paling penting adalah subscribe. Karena subscribe membantu gue selalu semangat berkarya di YouTube ya, teman-teman. So, untuk mengakhiri video kali ini, gue pamit undur diri, see you next video gue, ayo. Goodbye.